BNI Tabang Laden hari ini Rabu 5 Juli 2017 menggelar ulang tahun ke-71. Sejumlah karang pengucapan selamat ada di depan kantor BNI Tabang Laden. Lihat bagian karyawan ini karyawan bagian transportasi ini ya, pada bersih-bersih ini. Yang bersih loh mas. Ya pak. Udah berapa tahun mengabdi mas di sini di BNI mas? 2008. Nama siapa mas? Asep. Sejak 2008 sampai sekarang itu cuma ini, pegang mobil ini, apa, transportasi atau apa? Gimana? Kerjanya bagian apa? Bidang apa? Bidang ini, transportasi. Transportasi. Ya. Ada berapa temennya yang transportasi? 6. Selain mas, apa namanya yang lain? Ada siapa aja? Mas Is, Mas Rudi, sama Mas Marsono, Mas Bendi, Mas Iwan. Tinggal di Klaten semua atau Jogja? Kalau yang... Mas Is tinggal di mana? Saya Klaten sini, Pak. Di mana? Di Jogonalan. Jogonalan, desanya? Desanya Lusah. Oh, mas tahu nggak hari ini ulang tahun BNI? Tahu pak. Keberapa? 71. Harapannya apa mas? Ya lebih baik lagi pak dari tahun-tahun yang lalu pak. Oke. Tahu nggak nama kepala pimpinannya? Tahu pak. Nama lengkapnya siapa? Pak Himawan. Pak Himawan siapa ya pak? Wah. Gak tahu komplitnya. Iya gak tahu komplitnya, cuman gimana sosok beliau dalam memimpin? Ya, bagus pak. Ya. Ini tiap hari harus dibersihin tiap hari? Iya pak, biar lancar. Oke, siap, terima kasih. Itu juga itu, ada kawan-kawan lain tuh. Ini acaranya apa Mbak Atik? Acaranya apa hari ini? Eh? Oh, nggak berani dia. Oke. Ini ada Pak. Mas Bendi ini namanya. Mas, nama siapa Mas? Bendi Mas. Hari, kamu tahu nggak hari ini ulang tahun nggak? Ulang tahun BNI tahu nggak? Ulang tahun BNI Pak, Mas. Harapannya apa ini? Harapannya pegawai outsourcing jadi peralihan status jadi pegawai tetap. Outsourcing sejahtera Mas. Oke. Rumahnya mana Mas? Saya Prambanan. Desanya? Desanya Prambanan. Desa Prambanan, Kecamatan Prambanan. Oke, terima kasih. Dari TKP, kabari piye melaporkan. Senior? Senior tapi umurnya dok. Sudah berapa tahun di sini, kerja sini? Kalau driver sejak tahun 2000. Harapannya apa dan lantan ke 71? Harapannya kita sebagai outsourcing, kesejahteraannya semakin meningkat, insya Allah bisa diangkat pegawai tetap biar bisa untuk kita umur pensiun nanti. Oke, terima kasih. Jadi harapan-harapan karyawan outsourcing ya. Semakin meningkat. Oke, siap. Mantap. Dari TKP, Kabar BNI melaporkan. Ini kita lihat yuk, jalan yuk. Thank you.
sangat istimewa karena BNI merayakan ulang tahun ke 71. Terima kasih Bapak. Presiden, Pak. Ini Pak Kepala ya? Ya, nama siapa Pak namanya, Pak? Saya Himawan. Berdiri. Gimana Pak komentar tadi ulang tahun ke-71 ini, Pak? Ya, diharapkan BNI akan semakin meningkat, semakin jaya dan maju di kancah perbankan nasional sebagai bank pilihan utama dari masyarakat. Kami menyediakan produk-produk yang unggul, layanan yang unggul, semoga nasabah semakin puas dan percaya dengan ini. Untuk hari ini agendanya apa dalam rangka ulang tahun, Pak? Hari ini kita memberikan gimmick, memberikan semacam atensi kepada nasabah yang bertepatan dengan hari ulang tahun BNI. Hari ini ulang tahun yang ke-71, kemudian nanti lanjut acara tasyakuran dengan seluruh pegawai untuk mengungkapkan rasa syukur sekaligus bangga bahwa di usia yang ke-71 ini BNI semakin maju, semakin meningkat dan menjadi bank yang utama dari masyarakat. Ada potong tumpengnya nih ya? Nanti sore ada syukuran. Berapa karyawannya Pak di sini, Pak? Di sini karyawan di Jepang BNI Klaten seluruhnya 125 pegawai. Kak, boleh tanya Pak, tadi banyak teman-teman dari supir driver-driver tadi bilang harapannya bisa terangkat jadi tenaga tetap, karyawan tetap. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Sepenuhnya untuk sistem SDM, sistem mengenai pengangkatan dan remunerasi ataupun sistem yang menyangkut pegawai sudah ada yang mengatur dari divisi manajemen modal manusia yang ada di kantor pusat, sehingga kami hanya melaksanakan apa yang menjadi ketentuan yang berlaku. Hari ini menggunakan apa karyawan dengan pakaian khusus Pak? Ya, hari ini memang khusus untuk ulang tahun yang ke-71 seluruh karyawan frontliner mengenakan baju adat daerah sesuai dengan keharifan lokal masing-masing. Ikut mengangkat martabat ataupun heritage dari masing-masing lokal. Bapak menjadi kepala divisi sejak kapan, Pak? Sejak Januari 2017. Sebelumnya? Sebelumnya dari cabang Purwokerto. Cabang Purwokerto. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Di Purwokerto selama 7 bulan aja. 7 bulan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ketika kita baru dia melapor. Mas angle-nya fokusnya apa? Persiapan untuk penyerahan roti ulang tahun. Mengenai kebaya ini.